بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا من سيئات أعمالنا. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله لا نبي بعده صلى الله وسلم وعلى آله وصحبه وبارك يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون وهي أرهن أرهن بِرْ برتقوى لا كليا كَبَدَ الله دن Dengan ketakwaan yang benar. dan janganlah kalian wafat melainkan dalam keadaan Islam dalam keadaan tunduk patuh taat kepada Allah Ya ayyuhalladzina amanu taqullah wa qulu qawlan sadida yuslih lakum amalakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa man yuti'i wa rasulah faqad faza fawzan azima wahai orang-orang yang beriman Bertakwalah kalian kepada Allah dengan dan ucapkanlah tutur kata yang baik. Niscaya Allah akan jadikan perbuatan-perbuatan kita semuanya menjadi sebuah amalan yang saleh dan Allah akan ampuni semua dosa-dosa kita. Sungguh orang yang bertakwa kepada Allah, taat kepada Allah dan Rasulnya, dialah yang mendapatkan kesuksesan besar. Amma ba'd. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar walillahil hamd. Para jemaah sekalian, Islam adalah agama yang indah. Islam penuh dengan keindahan dan kemuliaan. Siapapun yang berada di atas Islam, berarti dia akan berada di dalam sebuah keindahan Siapapun yang berada di dalam Islam, dia akan berada di atas sebuah kemuliaan. Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjadikan Islam ini indah. Allah yang menjadikan Islam ini mulia, dan Allah yang menjadikan semua orang yang berada di atas Islam. Dia akan berada dalam kemuliaan, kemuliaan yang hanya Allah saja yang memberikan, hanya Allah yang mampu memberikan kemuliaan. Hanya Allah yang memberikan kehinaan Para jamaah sekalian Salat Idul Fitri Semoga Allah subhanahu wa ta'ala Senantiasa meneguhkan hati kita Untuk tetap berada di atas Islam Yang penuh dengan indah dan kemuliaan ini Jika kita berpaling dari Islam Waman fa Siapa yang berpaling dari Islam Maka hidupnya akan sengsara Ma'i syaitan Hidupnya akan sengsara Sengsara dunia dan sengsara Di akhirat kelak Para jamaah sekalian Jangan kita berprasangka Bahwa perjalanan Menuju kemuliaan Itu telah berhenti Jangan sampai kebosanan Itu telah Menguasai diri kita semuanya Sehingga ibadah, amal soleh yang kita lakukan hanya sebatas amal soleh di musim bulan Ramadan saja. Para jamaah sekalian, ada sebuah kisah menarik disampaikan oleh Imam Al-Bukhari di dalam kitab sahihnya. Dari sahabat Abu Hurairah radhiyallahu taala anhu. Beliau bercerita Suatu hari Jibril itu datang menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu Jibril mengatakan kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, hadhihi Khadijah atat bi ina'in fihi ta'am." Wahai Khadijah, wahai ya Rasulullah, wahai Rasul sallam, sebentar lagi Khadijah akan tiba. Dia akan muncul. Khadijah akan datang dengan membawa makanan. Dia membawa ina panci yang berisi makanan. Faida atat nanti kalau Khadijah ini sudah muncul maka fakro alaihi salamin rabbiha wa minni sampaikan salam dari Allah dan dari saya juga. Allah kirim salam sama Khadijah dan saya juga kirim salam sama Khadijah. Allahu Akbar. Fabashirha bi baitin fil jannah min qasabin, la fihi Allahu Akbar beritahukan kepada Khadijah kabar baik bahwa Allah sudah menyediakan buat Khadijah istana di surga istana itu terbuat dari batu-batu permata la fihi wa nasab Nanti ketika Khadijah di surga dan di istananya yang terbuat dari permata itu tidak ada lagi teriakan-teriakan. Tidak ada lagi gaduh, tidak ada. Dan tidak ada lagi taat, capek-capek, sudah tidak ada. Para jamaah sekalian, yang menarik untuk kita garis bawahi di sini adalah bahwa Khadijah itu capek ketika hidupnya di dunia. Capek untuk apa? Capek untuk ibadah. Capek untuk membela dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Beliau capek dengan fisiknya dan beliau capek dengan menermakan semua hartanya di jalan Allah Subhanahu wa taala maka al jazaa'u min jinsil amal balasannya adalah sesuai dengan amalannya ketika beliau bercapek-capek dalam kehidupan dunia maka Allah katakan kasih kabar baik Khadijah istana di surga nanti enggak capek lagi dia di sana begitulah para jamaah yang ingin kita ambil pelajaran dari kabar baik Jibril kepada Khadijah Ummuna ibunda kita radhiyallahu taala anha bahwa memang orang muslim itu memang capek Pak. Orang muslim itu capek Pak. Kita memang disuruh capek sama Allah. Capek untuk apa? Capek untuk beribadah dan mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita berhenti innallaha la yamallu hatta tamal. kalau kita berhenti dari sebuah ibadah, perjalanan menuju kemuliaan dan keindahan Islam ini kita berhenti, maka Allah pun akan menghentikan rahmatnya buat kita. Begitulah seorang Muslim dalam prinsip kehidupannya. Wa'abud rabbaka hatta ya'tiakal yakin. Teruslah kalian ibadah kepada Allah. Sampai kapan? Sampai kematian itu tiba. Islam memang capek, Pak wa innaha illa alal salat itu berat ibadah itu berat memang capek memang Pak tapi bagi mereka yang khusyuk dan tumakninah iman di dalam hatinya maka capeknya itu pun akan terasa indah karena dia berada dalam sebuah keindahan ibarat seseorang yang mudik macet berjam-jam dia lakonin Pak macet luar biasa mereka tetap maju tak gentar yang penting saya bertemu dengan orang tua saya di kampung saya capek dia tak terasa macet dia berjam-jam tak dia pedulikan yang penting saya mau mencium dahi dan kepala dan tangan ibu saya dan ayah saya begitulah orang beriman dalam kehidupan ini memang dia harus capek pak berkorban mengorbankan semua yang ada dalam kehidupannya Untuk apa? Untuk mendapatkan ridha agar apa? Agar Allah mencurahkan rahmat dan hidayahnya kepada kita semuanya para jemaah. Di dalam Al-Quran Allah pun mengatakan Innal ladhina amanu wal ladhina hajaru wajahadu fi sabilillah ulaika yarjuna rahmatullah mereka-mereka yang beriman kepada Allah mereka-mereka yang berhijrah Mereka-mereka yang jihad di jalan Allah Inilah orang-orang yang berharap benar-benar ingin mendapatkan rahmat Allah dan surganya Inilah tiga komponen utama mendapatkan surga Allah Seperti ibunda kita Khadijah tadi Iman, hijrah dan jihad visabilillah Iman adalah pondasi utama kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hijrah di sini maknanya adalah Terkul ma'lufil fil ma'hudil mahbubi indana. Meninggalkan sesuatu yang kita cintai, meninggalkan PW-nya jamaah, posisi enaknya ditinggal kita. Kita tinggalkan semuanya sebagaimana kita telah meninggalkan posisi enak kita. Kita berhasil meninggalkan makan dan minum karena Allah meninggalkan syahwatnya karena Allah salat malam karena Allah salat taraweh karena Allah berderma bersodakoh karena Allah melakukan ketaatan ketaatan di bulan Ramadan karena Allah Subhanallah. Pintu-pintu surga terbuka lebar di bulan Ramadan. Umat Islam berbondong-bondong untuk meninggalkan posisi nyamannya. Dia melakukan itu dengan penuh kenikmatan dan keindahan, akhirnya mendapatkan sebuah kemuliaan. Itulah yang namanya hijrah. Wajah jihad maksudnya di sini adalah jihadul akbar, jihad yang paling besar yaitu apa? Jihad kita harus membuang hawa nafsu, angkara, murka yang ada pada diri kita. Kita telah jihad jemaah. Jihad apa? Gak makan, gak minum. Jihad. Bahkan mohon maaf, mohon maaf. Mereka yang masih hobi ngerokok ketika puasa dia mau gak ngerokok jemaah. Dari habis fajar sampai maghrib, dia tidak merokok. Dia, kenapa? Dia telah hijrah, telah meninggalkan posisi nyamannya dia. Dia telah jihad bersungguh-sungguh untuk meninggalkan itu jemaah. Kita sholat taraweh dengan sabarnya, kita mengikuti sholat itu dengan khusyuk tumak nina dan banyak dari saudara-saudara kita pun tak puas dengan sholat taraweh yang dia lakukan Ba'da Isya setelah Isya dia lakukan kembali sholat di malam harinya dia tak puas dengan itu dia membaca Al-Quran diisi semuanya inilah namanya meninggalkan posisi nyaman yang harusnya dia tidur tapi hari itu dia bersungguh-sungguh inilah namanya hajaru wa jahadu, mereka jihad jamaah, mereka bersungguh-sungguh, inilah orang-orang yang telah capek, capek untuk mendapatkan rahmat Allah dan karunia Allah subhanahu wa ta'ala. Lantas, nextnya apa yang harus saya lakukan para jamaah? Para jamaah sekalian, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Allah Maha Besar Pujian, sanjungan hanya milik Allah subhanahu wa ta'ala Kita adalah hamba yang miskin tak berdaya Kita akan menjadi mulia ketika kita tetap menyanjung dan mengagungkan Allah subhanahu wa ta'ala Kita tidak akan berhenti dan kita tidak akan mengatakan Alhamdulillah saya kemarin sudah puasa dan sudah sholat dan sudah hatam Al-Quran seakan-akan seperti orang yang sudah lulus sekolah. Alhamdulillah, saya sudah lulus, saya tak perlu lagi belajar. Tidak, tetapi ibadah itu sepanjang hayat. Rasulullah SAW bersabda dalam sebuah hadisnya yang mulia, yaitu apa? Inna inna dina yusrun walan dina illa ghalabah. Islam ini indah, Islam ini mudah, dan jangan kalian mempersulit diri kalian sendiri siapa yang berusaha untuk memaksakan diri dengan amalan-amalan yang dia kira ibadah pasti dia akan tergeletak di tengah jalan dan kalah sendiri tetapi apa rumusnya kata Rasulullah SAW فَسَدِّدُوا bil وَأَبْشِرُوا وَاسْتَعِينُوا بِالْغُدْوَةِ وَالرَّوْحَةِ وَسَيِّئٍ Apa maknanya saddidu teruslah kalian berusaha untuk berada di atas kebenaran waqaribu dan usahakanlah kalian untuk tetap dekat dengan Allah wasta'i wa dan ingatlah orang yang melakukan kebenaran dan terus berusaha untuk dekat dengan Allah dialah yang akan mendapatkan kabar gembira bukan sekedar Khadijah radhiyallahu taala anha tapi Anda dan kita semuanya pun bisa mendapatkan absiru bibaitin firjanna dan dengarkan kabar baik yaitu aba istana di surga buat anda semuanya kapan saddidu wa qaribu teruslah berada di atas kebenaran dan dekatkan diri anda dalam kebenaran itu para jemaah sekalian rumusnya yang berikutnya aba. Aisyah radhiyallahu ta'ala anha mengatakan ayul a'mali ahabbu ilallah amalan apa yang paling mulia di sisi Allah Rasulullah SAW menjawab adwa muha wa in yang kontinu walaupun sedikit adwa muha wa in lakukan terus kontinu para jamaah istiqomah bahasa kita wa in walaupun sedikit lalu Rasulullah SAW mengatakan iklafu minal tatiqun lakukanlah amalan-amalan itu sesuai dengan kemampuan kalian apa maksud hadis ini Imam Ibnu Hajar Al Asqalani dalam kitab Fathul Bari mengatakan annahu amrun bil jid fil ibadah ini adalah perintah agar kita terus bersungguh-sungguh dalam melakukan ibadah wal biha dan kita terus melakukannya sampai finish terakhir yaitu orang di sekitar kita mengatakan Innalillahi wa inna ilaihi rajiun sampai wafat jamaah biqait la ma la taqa ma'ahul selama tidak menyulitkan dirinya Islam ini indah dan mulia jamaah Subhanallah, sampai Abdullah ibnu Mas'ud pernah mengatakan Yang disebutkan oleh Imam ibnul Mubarak dan Abu Nuaim di dalam kitab Al-Hilya lil mu'mini rahatun azza wa jall. Orang beriman itu tidak ada yang namanya istirahat Saya ulangi jemaah Orang beriman tidak ada istilah istirahat Tidak ada Ya, orang beriman tak ada namanya istirahat. Istirahatnya nanti kalau sudah ketemu Allah di surga. Wujuhun yawma idzin ila Wajah-wajah mereka saat itu berseri-seri bercahaya karena mereka lagi melihat Allah di surga. Saat itulah istirahat yang luar biasa. Selama kita masih hidup, jangan mengatakan "saya istirahat dulu ya, udah puasa kemarin Ramadan, udah sholat terawih dan sebagainya, dan sudah ngaji Quran, sudah sedekah banyak, saya mas, kemarin udah sedekah banyak, udah zakat saya kemarin, tidak para jemaah, tidak ada istilah roha tidak ada istirahat, teruslah melakukan itu jemaah, apa bukti bahwa Islam?" ini tidak mengenal yang namanya istirahat di dalam ibadah kepada Allah. Sebagaimana pelaku-pelaku bisnis itu tidak ada yang namanya pelaku bisnis itu istirahat. Tidak ada jemaah. Anda lihat pelaku-pelaku bisnis itu. Mereka memiliki satu pabrik, dia akan beli pabrik yang kedua. Dia akan membeli lagi pabrik yang ketiga. Dia memiliki 50 pabrik. Masih pun dia mengatakan, Ustadz, saya kemarin beli pabrik lagi. Oh ya, yeah. Nah Pak? Murah Ustadz, begitulah para pedagang-pedagang pebisnis dia tidak akan berhenti untuk berbisnis. Ini dunia yang akan ditinggalkan oleh dia dengan hanya menggunakan secarik kain kafan saja. Lalu bagaimana dengan akhirat kita? Apakah kita akan berhenti dan istirahat dari itu semuanya? Tidak jamaah. Para sahabat bercerita bahwa Rasulullah SAW itu kalau sudah selesai sholat Salamu alaikum warahmatullah. Salamu alaikum warahmatullah. Rasulullah tidak berhenti dan mengatakan alhamdulillah. Tetapi beliau mengatakan apa? Astaghfirullah. 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 Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Beliau selesai dari solat. Solat, solat ini. Solatnya Rasulullah sallam pasti mustah mustamasti makbulah. Pasti diterima oleh Allah. sholat yang menghapus semua dosa dia itu pun selesai dari salat. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam masih beristighfar dan taubat kepada Allah. Begitulah para jamaah haji. kata itu manasikakum fatkurullah. Jika kalian selesai dari ibadah haji, teruslah kalian berzikir, jangan berhenti. Inilah Islam, estafet, terus estafet, terus estafet. Kita berhenti dari estafet itu, maka berarti kata Imam Ibnu Hajar dalam Fathul Bari berarti kita meninggalkan Islam. Itu waman arota an berarti kita telah meninggalkan Islam. Kenapa? Karena kita berhenti di rest area. Islam tak kenal berhenti di rest area dan istirahat. Tapi Islam mengenal apa? Ayo terus berjalan. Kapan saya akan berhenti? Ketika roh saya sudah tidak ada lagi dari tubuh saya. Inilah Islam. Bayangkan, haji yang disebut oleh Rasulullah SAW itu adalah jihadun laki la Haji itu adalah perang tanpa senjata. Haji itu akan menghapus semua dosa-dosa, walaupun itu dosa besar sekalipun. Itu pun, Rasulullah SAW mengatakan jika anda selesai dari haji teruslah berzikir kepada Allah subhanahu wa ta'ala jangan berhenti jamaah begitu pula puasa Ramadan ala mahadakum lihatlah selesai dari Ramadan idda sempurnakan lagi takbir lagi zikir lagi jadilah hamba-hamba Allah yang bersyukur Jangan berhenti jemaah. Saling mendoakan. Para ulama salaf dahulu selalu mengatakan taqabbalallahu minna wa minkum sholihal a'mal. Semoga Allah menerima dari saya dan dari kalian semua amalan-amalan soleh yang telah kita lakukan. Estafet terus jalan jemaah. Mansaumah Ramadan, min syawal, Nama Saumadah Siapa yang puasa bulan Ramadan, Kemudian diikuti dengan enam hari puasa lagi di bulan Syawal, Maka dia sama saja dengan berpuasa satu tahun lamanya jemaah kita diajari untuk jalan estafet jangan merasa puas dengan apa yang kita lakukan inilah indahnya Islam selesai Ramadan, selesai Ramadan kita berzikir terus kita puasa lagi dengan enam hari di bulan syawal Rasulullah SAW tidak menyuruh kita berpuasa sebulan lagi tidak cukup enam bulan saja, enam hari saja, cukup enam hari saja Anda berpuasa di bulan Syawal, enam hari saja, enam harinya kapan ya Ustadz? Terserah Anda mau enam harinya kapan, yang jelas jangan berpuasa di saat Anda menyambung silaturahmi dan ziarah dengan keluarga Anda, karena silaturahmi dengan keluarga itu adalah pintu surga. Karena ziarah mengunjungi teman-teman Anda itu juga surga semuanya. Jangan berhenti para jamaah. Ya lakukan terus puasa enam hari di bulan Syawal. Kapan harinya terserah Anda, mau cicil sehari-sehari, sehari terserah Anda. Yang penting enam hari. Puas sholatnya juga begitu. Jangan berhenti. Jangan jadikan masjid nurullah sepi lagi jamaah kemarin masjidnya luar biasa minimal kalau sholat taraweh kalau saya di situ saya lihat itu separuh dari masjid terisi jangan jadikan itu masjid mahjura anda tinggalkan kembali sepi kalau masjid sepi kembali ini bertanda bahwa kita meninggalkan keindahan Islam kalau kita melihat masjid sepi kembali berarti ini bertanda kita meninggalkan keindahan Islam. Kita lebih memilih apa? memilih istirahat capek ke masjidnya cuma Ramadan saja. Itu masjid kalau bisa berteriak, masjid akan teriak. Mana jamaah yang kemarin malam 27? Mana jamaah kemarin yang tang yang ganjil-ganjil? Mana mereka? Mana mereka? Kemana perginya sekarang? Jangan sampai kita kategori mereka yang meninggalkan Islam. Nanti Allah akan memutuskan rahmat kita. Rahmatnya kepada kita, ibarat karyawan, ketika dia sudah tidak bekerja lagi, maka semua gaji dan apa yang dia peroleh dihentikan oleh perusahaannya. Begitulah ketika kita berhenti untuk. Ibadah kepada Allah kembali meninggalkan masjid, kembali meninggalkan solat berjamaah, kembali kita meninggalkan solat malam. Kita maka Allah pun akan meninggalkan kita semuanya berarti apa? وَقَيَضْنَ لَهُمْ كُرَّانَ فَزَيَّنُوا مَا بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَمَا خَلْفَهُمْ kemarin setan dibelenggu tapi karena kita meninggalkan kembali maka setan akan dilepas oleh Allah subhanahu wa taala dan jadilah mereka ini adalah apa teman-teman dan budak-budak syaitan jangan ibadah hanya musiman ini bukan produk handphone yang musiman yang habis itu nggak ada harganya tidak orang Islam selama dia mujahadah bersungguh-sungguh justru harganya semakin mulia semakin tinggi semakin tinggi di sisi Allah subhanahu wa ta'ala wala yazalu abdi yataqarrabu ilayya bin nawafili hatta uhibbuh fa'idha ahbabtuhu kuntu sama'ahu alladhi yasma'u bih wa basarahu alladhi yubsiru bih wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu alladhi yamshi biha fala in sa'alani la u'tiyanna wala in ista'ad ba'dani la'u'idhanna Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd Hambaku senantiasa melakukan sholat-sholat sunnah Wajibnya dikerjakan di masjid bagi yang laki-laki Dia terus menambah dengan sunnah-sunnahnya seperti yang kemarin Kalau dia melakukan itu pasti saya akan cintai dia, saya jaga kopengnya dia, saya jaga matanya dia, saya jaga tangan dan kakinya, saya jaga tubuhnya dia dari berbagai macam ke ke dari berbagai macam keburukan keburukan inilah hamba yang menjadi wali-wali Allah bukan wali-wali syaitan yang meninggalkan Islam di belakang punggung mereka. Mereka tidak mau memilih keindahan dan kemuliaan, tapi mereka akan memilih lembah syaitan. Jadilah kita hamba-hamba Allah yang terus estafet para jamaah. Inna wa malaikatahu salluna ala nabi Ya ayuhal ladhina amanu Sallu alaihi wa sallimu taslima اللهم اعز الاسلام والمسلمين، اللهم انصر الاسلام والمسلمين، اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان، اللهم انصر اخواننا في فلسطين وفي سوريا وفي اليمن وفي كل بقاع الارض، اللهم كن ناصرا لهم، اللهم يا رب العالمين يا منان يا عزيز يا قوي يا متين، اللهم كن ناصرا لهم اللهم خذ بأيديهم الى ما فيه نصر الاسلام والمسلمين اللهم دمر اعداءك اعداء الدين من اليهود والنصارى والروافض ومن معهم من المنافقين يا رب العالمين اللهم دمرهم كما دمرت قوم عاد وثمود اللهم دمر قراهم كما دمرت قوم لوط وقراهم يا رب العالمين الله اللهم اعز الاسلام والمسلمين اللهم انصر اخواننا المستضعفين في كل مكان اللهم اهدِ ولاة امورنا الى ما فيه صلاح الاسلام والمسلمين اللهم اهدِ ولاة امورنا الى الصراط المستقيم اللهم ارزقهم بطانه صالحه اللهم ارزقهم بطانه صالحه يا رب العالمين اللهم اغفر لنا ولوالدينا اللهم ان كانوا تحت الثرى فارحمهم ونور قبورهم ووسع قبورهم واجعل قبورهم روضه من رياض الجنه اللهم اجعلهم من اهل الجنه يا رب العالمين اللهم ان كانوا احياء اللهم ان كانوا احياء فاغفر لهم و... وكن عونا لهم يا رب العالمين وثبت اقدامهم على طاعتك يا رب العالمين، اللهم هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا للمتقين اماما، وجعلنا للمتقين اماما، اللهم اجعل اولادنا اولادا صالحين، اللهم اجعل اولادنا أولادا صالحين بارين مطيعين لله ولرسوله ولوالديهم اللهم اجعلهم بارين يا رب العالمين اللهم ارزقهم الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم انا نسألك من الخير كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نعوذ بك من الشر كله عاجله واجله ما علمنا منه وما لم نعلم اللهم انا نسألك من خير ما سألك به نبيك ورسولك اللهم انا نعوذ بك من شر ما عاذ به نبيك ورسولك اللهم انا نسألك الجنه اللهم انا نسألك الجنه وما قرب إلي اليها من قول او عمل، اللهم انا نعوذ بك من النار، اللهم انا نعوذ بك من عذاب النار ومن عذاب القبر وما تقرب اليها من قول او عمل، اللهم انا عبيدك وابن عبيدك وابن امائك ناصيتنا بيدك ماض فينا حكمك ماض فينا قضاءك أسألك اللهم بكل اسم هو لك سميت به نفسك أو استأثرت به في علم الغيب عندك أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء همومنا وغمومنا يا رب العالمين اللهم يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا مثبت القلوب ثبت قلوبنا على طاعتك اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا نسالك العفو والعافيه في الدنيا والاخره اللهم انا عبيدك انا فقراء اليك وانا الظالمون يا رب العالمين فتقبل منا اعمالنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا والا لنكون من الخاسرين. اللهم تقبل منا قيامنا وصيامنا وركوعنا وسجودنا وتضرعنا وسائر اعمالنا. ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار. لا اله الا انت يا رب العالمين يا منان يا ذا الجلال والاكرام. يا حي يا قيوم يا ذا الجلال والاكرام يا حي يا قيوم وصلى الله وسلم على نبينا ورسولنا محمد واله وصحبه وسلم وسبحانك اللهم بحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك واتوب اليك والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.